Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sekalian dari masyarakat Maghrib menjelang Isya, kita ikhlas yang dirahmati Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin Allah kita bisa hadir di majlis ilmu, majlis zikir, dan insya Allah mereka yang ahli zikir, ahli ilmu, nama-namanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan kepada penghuni langit dan penghuni bumi bahwa Allah mencintai mereka, dan mudah-mudahan nama-nama kita disebut sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga setiap hari, setiap pekan kita akan berkata-kata semakin bertambah, bertambah umur, tetapi berkurang jatah hidup kita di dunia. Dan semoga akhir hidup kita, lidah kita, lisan kita bisa melafazkan kalimatul ulia la ilaha illallah. Dan itulah satu di antara tanda-tanda sebagai hambanya yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan taslim untuk al-Mustafa baginda Muhammad Rasulullah SAW, sosok manusia yang paling sangat akhlaknya, yang menjadi teladan bagi kita, dan semoga telah kepada masyarakat dengan umatnya dan bisa berkumpul bersama beliau dalam barisan yang paling mulia. Dan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kita hati-hatinya kita bersolat sehingga disebutkan Allah malaikat selawat kepadanya sebagai bentuk hormati mendoakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, menyambung dari pembahasan kita pekan lalu terkait min alamatis sa'adah, di antara tanda-tanda orang yang bahagia. Jadi bahagia yang dimaksud di sini bukan sekedar dan bukan sifatnya duniawi. Karena sifatnya duniawi ini, berbahagia itu tergantung siapa yang menikmati dan dalam posisi apa. Seorang yang belum berkeluarga, kebahagiaannya kalau ini sudah punya anak dan istri. Orang yang belum dapat pekerjaan, kebahagiaannya kalau dia dapat job, pekerjaan. Seorang yang belum selesai pendidikannya ketika sudah di wisuda dapat pekerjaan, itu kebanggaan luar biasa. Ya, bagi orang yang belum punya keturunan, Allah berikan titipan laki, anak perempuan, itulah kebahagiaan. Tapi yang dimaksud di sini bukan kebaikan semacam itu, tapi lebih kepada seorang batin, kebahagiaan yang hakiki. Apa di antara kebahagiaan, tanda-tanda kebahagiaan itu, mengulang dari pekan yang lalu, yaitu taisirut ta'ah. Termasuk kebahagiaan adalah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala permudah dia untuk taat. Jadi sebenarnya untuk mengetes iman kita ini tidak susah. Ketaatan kepada Allah yang sudah kita lakukan karena sudah terbiasa, menjadi kebiasaan,
sehingga pada momen-momen tertentu akan nampak iman kita ini merespon atau tidak. Apa di antara cara untuk mengetes keimanan ini? Dalam Al-Quran disebutkan jadi orang yang imannya itu hidup adalah wajilat 10 umum. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, bergetar hati mereka. Kedengaran Allah Akbar, Allah Akbar, Allah tidak senasan. Kedengaran orang yang tilawahnya bagus, ngajinya bagus, mungkin seperti Muammar Z.A. atau seperti Imam-Imam Masjid Al-Haram, dan iramanya didengar itu. Ketika itu ada getaran dalam hati kita ingin mendengarnya, atau ada terasa dendutan yang berbeda, atau terasa yang berkumpul ketika dikumandangkan azan yang bagus itu, itu iman yang ada. Makanya kalau iman sudah bicara, yang jauh itu terasa dekat. Di hari ini kan rumahnya ini kan tidak dekat-dekat, yang paling jauh sih. Yang paling jauh mana? Yang pakai motor, saya lihat, ada pakai sepeda. Itu cukup jauh. Ya, rumah pagi ini cukup jauh juga yang kita boleh lagi. Tapi kalau iman yang ngomong, itu terasa. Makanya di sekitar masjid itu ada yang namanya tetangga masjid, ada yang jamaah masjid. Apa itu jamaah masjid? Jamaah masjid ditentukan bukan dekat jauhnya dari masjid, tapi jamaah masjid adalah mereka yang tertib berjamaah di masjid meskipun rumahnya jauh. Tapi ada juga yang namanya tetangga masjid. Siapa tetangga masjid? Tidak pernah ke masjid meskipun jarak rumahnya hanya buka pintu langsung pintu masjid, pintu rumahnya itu tetangga masjid. Jadi alhamdulillah masuk dalam kelompok tetangga masjid dan jamaah masjid. Sepertinya ini jamaah masjidnya ke masjid sampai tua, kata pembuah berpatah biasanya tulisan itu, ke masjid sampai tua, jangan dah tua baru nak ke masjid. Itu lain kata-katanya itu. Jadi masjid sampai aja, jangan sampai hanya saat sudah takbir 4 kali baru masuk, itu pun tinggal jenazah. Makanya hadirin sekalian, cara yang pertama untuk melihat iman ini, kalau ada getaran saat dibacakan ayat-ayat Allah. Apalagi cara mengetes keimanan ini. Kedua, jika kita merasa resah, gundah, kalau ada amalan yang belum kita tunaikan. Saya belum bisa ini. Kalau ada kata-kata itu menunjukkan iman yang ngomong. Tidak tenang merasa resah kalau ada amalan yang rutin kita lakukan tapi ketinggalan. Malam ini saya ini malah melewatkan pulang ngaji meskipun setengah halaman. Tapi bagi orang yang cas imannya berduk, nah isya ke, nah maghrib ke, nah subuh ke, lewat tenang-tenang dari ini belum bisa, jadi Allah belum sembuh. Kalau ada iman itu, ini menunjukkan iman yang umum. Karena iman itu ini apa? Yazid wa yanqus. Iman ada yang naik,
Imannya siapa? Imannya para Nabi Rasul. Itu naik terus. Yang kedua, imannya Yazid wa Yanus. Siapa? Iman kita. Kalau dengar tausiah, kalau lagi dengar pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau dengar ceramah, merasa iman ini Yazid naik. Tapi kalau sudah ke tempat yang jauh dari disebutkan ayat-ayat Allah, itu terasa turun. Nah, kita khawatir, dan kita harus khawatir akhir hidup ini seperti apa. Mudah-mudahan akhirnya Husnul Khatimah. Tapi Husnul Khatimah ya juga harus diawali dengan kebiasaan sejak hidup. Dan apa yang menjadi kebiasaan, itu biasanya akan akhirnya juga demikian. Sehingga ada orang yang meninggal ketika baca Quran, karena kebiasaannya baca Quran. Ada yang sedang sholat subuh atau Ramadan tarawih meninggal. Kan di tahun berapa di Banjarmasin itu kena sholat sunnah Ramadan malam itu malam ke-27 malam ke-27 Ramadan itu begitu saat rukuk, saat sujud kok ada gerak-gerak lagi. Begitu sujud digoyangkan, tumpah ditelentangkan. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk menjaga keimanan. Yang kedua, apa? Seperti kita sampaikan kemarin, bagian dari ketaatan, kebahagiaan adalah kalau dia mudah mengikuti sunnah Rasulullah. Sunnah, ya, pakai jelas, sunnah. Tapi ada sunnah yang perlu diikuti dan ada sunnah yang tidak wajib diikuti. Menurut Ketua PSG Jakarta, Dr. Mukhlis Nabi, ada sunnah tashriqiyah, ada sunnah ghairu tashriqiyah yang mengandung syariat. Ya. Makanya perlu kita lihat berbagai literatur. Ada menempatkan Rasulullah sebagai orang Arab, Rasulullah sebagai kepala keluarga, Rasulullah berada di tengah budaya Arab, dan Rasulullah sebagai seorang Nabi. Bagaimana cara Nabi makan, bagaimana cara Nabi minum. Tetapi semua itu dalam konteksnya tetap dikontrol oleh waktu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidak ada apapun yang dilakukan Muhammad itu kecuali wahyu yang telah disampaikan kepada Muhammad. Beliau maksud, beliau seorang Nabi yang tidak punya dosa, tapi pernah juga ditukur karena kapasitasnya sebagai seorang manusia. Dia manusia salah jawabnya. Tapi manusia yang baik adalah bukan manusia yang tidak pernah salah. Manusia yang baik adalah yang jika dia berbuat salah, dia insaf, taubat, hijrah. Jadi ciri hijrah insaf taubat itu pertama menyesali dulu, yang kedua berjanji tidak akan mengulangi, yang ketiga iringi keburukan kesalahan itu dengan kebaikan. Ya, sepanjang itu terkait dengan manusia, maka dia harus menyelesaikan urusannya dengan manusia, dan jika terkait dengan hak Allah, maka dia perbanyak istighfar. Saya ingin istighfar dan permohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bagian dari tanda-tanda kebahagiaan adalah wa min alamatis sa'adah suhbatul mulia ahli sholat, bergaul dengan orang-orang baik. Itu kenikmatan sendiri. Kebaikan pasti akan connect dengan kebaikan. Saya pulang dari masjid ketemu dengan bapak yang pakai kopiah, yang pakai baju koko,
pakai kain sarung. Saya tidak ada, tapi ketika berpapasan itu connect, itu nyambung. Assalamualaikum. Tapi kalau yang kita lihat pakai celana pendek, pakai singlet, pakai helm, ketemu jalan kaki, nak mengucapkan salam itu terserah aku. Kenapa? Karena koneksinya belum nyambung. Tapi kalau ketemu dengan bapak pakai ini, itu tidak ada lagi. Nah inilah bapak hadirin sekalian, disebutkan kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu disebut Khalilullah. Khalilullah itu artinya kekasih Allah. Ya, itu disebutkan. Matakazallahu Ibrahim Khalila illa li'it'amihi ta'am wa ifsha'i salam wa salatihi billahi wa nasuniyam. Allah mengambil Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Jadi ada gelar-gelar itu, ya. Apa Isa Allah, Musa Kalimatullah, ya. Ibrahim Khalilullah. Ya. Nah, ada tiga hal, tiga sebab mengapa Nabi Ibrahim bergelar Khalilullah. Yang pertama adalah li'it'ami ta'am. Nabi Ibrahim ternyata suka sedekah makanan. Bahkan Nabi Ibrahim dikenal sebagai orang yang tidak bisa makan kecuali ada orang yang menemani dia makan. Ini bersedekah makan itu senang Nabi Ibrahim. Jadi ketika kita melakukan apa yang dilakukan oleh para Nabi, ambiar para bersalib, ini artinya menuntuti kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Sedekah makan. Yang kedua, Nabi Ibrahim berkali-kali kekasih Allah wa ifsha'i salam. Apa? Suka menyebarkan salam. Hanya dalam menyebarkan salam kita ini masih sangat terbatas. Terbatas itu begini, kita hanya cenderung mengucapkan salam kepada orang yang tidak kenal. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya tebarkan salam meskipun kepada orang yang tidak kita kenal. Pulang rumah berpapasan dengan jamaah masjid lain, sama-sama kelihatan pakaiannya pakai zoko, pakai kain sarung, pakai gamis, tidak kenal, tapi kelihatan identitas muslimnya. Udah, assalamualaikum. Meskipun sekali diucapkan, kita mulai berkata saja lah di komplek kita, jangan yang kita ketemu itu, assalamualaikum, itu respon pertama terkejut. Tapi kedua itu ya, dan seterusnya nanti akan terbiasa setiap Nabi Ibrahim itu wa sholatihi billahi wa nasuniyam. Biasa sholat malam ketika manusia tidur. Itu biasa Nabi Ibrahim sehingga beliau bergelar Khalilullah. Satu apa tadi? Senang sedekah makanan. Yang kedua, senang menyebarkan salam. Yang ketiga, sholat malam ketika manusia lain sedang tidur. Nah ini kebiasaan para nabi, para rasul, salafus saleh berkait dengan bagaimana supaya kita ini punya ciri khas, amalan khas kita di hadapan Allah. Coba kita introspeksi, amalan apa yang sampai saat ini yang tidak orang ketahui dan hanya kita lakukan, punya nilai khusus di hadapan Allah, punya nilai plus di hadapan Allah yang orang lain tak tahu. Mungkin hanya 5.000 rupiah admin waktu. Mungkin sedekah nasi bungkus setiap Jumat pada anak yatim. Banyak amalan baik. Coba kita lihat apa amalan kita hari-hari yang menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Silakan masing-masing.
Untuk apa? Supaya ada nilai plus kita di hadapan Allah. Sudah pernah saya sampaikan, bukankah surga itu terdiri dari beberapa pintu kan? Ada pintu sedekah, pintu royal, pintu jihad, pintu Quran. Sehingga batas ini pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari pintu ini? Ya benar, wahai sahabatku, kata Rasulullah. Pintu surga, pintu royal, panggil wahai ahli puasa, dipanggil. Wahai ahli sedekah, panggil. Wahai ahli jihad, panggil. Lantas kalau setiap pintu itu ada yang panggil, apakah ada orang yang semua pintu itu manggil? Ada, wahai sahabatku, ada satu orang berdiri dan semua pintu itu manggil. Aku doakan, kata Rasulullah, semoga engkau bahkan menjadi orang yang dipanggil di semua pintu. Nah, untuk kita pertanyaannya, kita ini kira-kira dipanggil dari apa? Jadi kita ini ahli saudara atau apa? Kita ini ahli sujud atau enggak? Kita ini ahli puasa atau enggak? Cukup satu pintu yang ada manggil, sudah alhamdulillah. Tapi ini, wahai ini, kata ahli Quran, pintu Quran, Pak Didi, ke ahli jihad, dan pintu jihad datang. Bersenang kita, bahagia kita, ada pintu surga yang panggil kita. Nah sekarang kita kecoba depan pintu surga, satu pun tak ada yang panggil. Malu dah pasti. Nah, yang lainnya panggil lagi, panggil lagi. Nah, cobalah bisa memperoleh ini ahli apa? Ahli Quran kah? Ahli sedekah kah? Ahli zikir kah? Yang namanya ahli itu apa? Orang yang rutin, orang yang sudah spesialis itu, ahli puasa. Ya, ahli puasa apa pun, dia sudah apa? Sudah apa? Sudah. Persiapan.